Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Aizan Nasir Channel, dalam hashtag Aku Bercerita. Okay, aku baru saja menonton video klip terbaru, lagu terbaru daripada saudara Wundi Fijaz, Kau Guru Morobi Sejati. Jadi sebelum aku bagi komen tentang lagu ni dan juga music video dia dan informasi berkenaan lagu ini, apa kata korang tonton dulu apa yang terjadi pada aku ketika aku menonton music video lagu ni. Jom kita tengok. Okey, itu yang berlaku pada aku ketika aku menonton music video tersebut dan itu yang menyebabkan aku rasa kenapa aku tak mahu maafkan saudara Wundi Fijaz. Aku tak maafkan walaupun dia ada bagi tahu minta maaf, dia ada minta maaf dalam Facebook kemarin disebabkan ramai yang bersedihlah apabila menonton music video tersebut. Sebenarnya ramai yang terkesan dengan apa yang disampaikan. Okey, sebelum aku komen music video terbaru ni, untuk pengetahuan korang, lagu Kau Guru Morobi Sejati ni sebenarnya adalah lagu yang dicipta atas struktur lagu yang asalnya lagu Kau Sahabat Kau Teman. Okey, tahu kan? Okey. Kepada korang yang dah tonton aku punya video sebelum ni, aku ada sebutkan beberapa buah lagu yang aku tak boleh nak nyanyikan habis, yang mana salah satu lagunya adalah lagu Kau Sahabat Kau Teman. Yang mana untuk lagu Kau Sahabat dan Teman itu aku tak boleh nyanyikan sebab aku akan terkenangkan sahabat baik aku yang meninggal dunia ketika berkurang beberapa bulan lah sebelum aku sempat nak menyemput dia datangkan majlis perkahwinan aku. Tetapi untuk lagu Kau Guru Morobi Sejati ni, yang mana aku dah cakap tadi, sebenarnya lagu ini adalah melodi yang asal diambil daripada lagu Kau Sahabat Kau Teman, yang mana dicipta memang oleh saudara Munif, tetapi diubah-ubah sedikit dari segi dia punya lirik. Yang mana liriknya telah diubah sikit dan juga dia punya arrangement music pun telah pun dibuat semula untuk kita dengar dengan lebih segar lah. Okey, untuk liriknya sebenarnya saudara Munif ubahkan beberapa lirik lagu ini, yang mana lagu ini lebih memfokuskan, lebih ditujukan kepada untuk kita mengenang semula ulama-ulama yang telah pergi meninggalkan kita, yang mana kehilangan mereka ini adalah kehilangan peluang kita untuk mendapatkan ilmu daripada mereka jugalah. Jadi sebenarnya kata lagu ini sesuai untuk kita tujukan pada guru-guru kita, dan antara sebab kenapa aku mengalirkan air mata ramai juga seperti orang lain yang menonton music video Kau Guru Morobi Sejati itu menangis juga disebabkan salah satunya sebabkan sebenarnya gini, aku sebenarnya terkenalkan seorang guru aku yang mana satu tahun sebelum aku sempat untuk menjemput dia datang ke majlis perkahwinan aku juga. Okey, aku dia telah meninggal dunia. Dia sebenarnya meninggal dunia hanya beberapa hari selepas aku mengikat tali pertunangan. Dan aku waktu tu, waktu aku nak bertunang, aku dah simpan aku punya hasrat, aku nak jumpa dia. Pertama, aku nak ucap terima kasih cikgu. Yang kedua, aku nak jemput dia datang ke majlis perkahwinan aku. Dia seorang guru yang sangat rapat dengan aku lah. Okey, sebenarnya bukan sekadar lagu itu sendiri, music video lagu Kau Guru Morobi Sejati ini juga seperti hampir sama guru aku ni. Sebab aku punya cikgu ni, dia juga dulu seorang warden. Jadi aku akan ceritakan sedikit tentang garapan music video lagu tersebut lah. Okay,
Jadi guru aku ni dia meninggal dunia beberapa hari selepas aku mengikat tali pertunangan. Jadi lebih kurang 1 tahun sebelum aku bernikah. Jadi dia meninggal dunia pada tahun 2014. Jadi aku mintakan korang untuk kita doakan juga, moga-moga rohnya dicuci rahmat. Jadi aku, selepas korang tengok video ni, aku minta korang untuk korang sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham cikgu aku, iaitu Allahyarham Ahmad Sabari bin Dabing. Ha, itu aku punya guru lah. Okey. Okey. Berkenaan lagu ini, sebenarnya lagu ini memang ditulis asalnya dan ditulis semula, digarap semula oleh saudara Munif Ahmad ataupun Munif Ijaz. Jadi susunan muzik pula pada kali ini telah pun disusun oleh saudara Wan Saleh. Jadi kalau kita dengar tu, nampak atau dengar macam sama tetapi ada perbezaan sebenarnya. Jadi muziknya lebih segar, lebih menusuk jiwa lah. Okay, so antara lain, music video pada kali ini telah pun dirakam ataupun di-shoot di lokasi di Sekolah Menengah Islam Hirok Jeram, Kuala Selangor, dan lokasi-lokasi lain pun berdekatan dari di Pantai Jeram, di kawasan itulah. Okay, so lagu ini macam aku kata tadi, lagu asalnya adalah lagu Kau Sahabat dan Kau Teman, yang mana lagu Kau Sahabat Kau Teman itu dimuatkan di dalam album Hijaz, iaitu album Pelita Hidup 2 pada tahun 2001. Ketika tu Hijaz tinggal bertiga sebelum saudara Arifin masuk. Jadi lagu itu telah pun dimuatkan dalam album Pelita Hidup 2. Itu antara sedikit lah berkenaan tentang latar belakang ataupun struktur asar lagu Kau Guru Murabbi Sejati ni. Jadi jom tengok apa komen aku tentang music video Kau Guru Murabbi Sejati. Okey, untuk music video Kau Guru Murabbi Sejati ini, dianya bermula dengan dia memaparkan satu hadis Bukhari, hadis yang sahih, hadis nombor 98, yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin daripada kalangan orang-orang yang bodoh. Dan ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Okey, itu permulaanlah music video ini digarap. Dan kemudian dipaparkan saudara Munif berada di dalam kelas, seolah-olah macam itu kelas lama dia. Dia datang semula ke sekolah tersebut, dia masuk ke dalam kelas dan dia duduk ke di atas salah satu meja di dalam kelas tersebut, dan dia terkenangkan kenangan dia bersama guru dia, yang mana guru dia ni sangat-sangat banyak jasa kepada pelajar dia. Apabila pelajar dia, contoh dia, apabila guru dia masuk kan, guru tu masuk dalam kelas, tengok guru pelajar dia nampak penat, tertidur dalam kelas, dia kejutkan, dia tak marah, dia kejutkan. Dan kemudian apabila ada harinya pelajar ni, dia masuk kelas, pelajar tu tak ada, dia cari pelajar tu, rupanya pelajar tu sakit, dia belikan ubat, dia tuamkan, letakkan kain dekat atas kepala pelajar dia yang demam dekat asrama. Dan apabila pelajar tu tak ada lagi dalam kelas, dia cari, dia risau tentang pelajar dia, mungkin pelajar dia ada masalah untuk datang ke kelas. Dan apabila hari keputusan peperiksaan keluar, cikgu dia ni disapa oleh pelajar yang kononnya banyak karenah ketika zaman pengajian dia. Dia sambut dengan penuh senyuman. Jadi lakonan guru ni pun sangat-sangat menyentuh jiwa, sangat-sangat meredup mata kita memandang guru ni, yang sangat-sangat orang kata seperti mengabdikan hayatnya sebagai tugas untuk tugas seorang guru itu. Guru ni bukan sekadar satu pekerjaan, tetapi dia seorang guru yang kita gelar murabbi. Dia mengabadikan hayatnya demi dia punya, saya kata, bukan sekadar satu kerja, tetapi itu adalah satu kehidupan dia. Kehidupan dia adalah untuk membimbing pelajar-pelajar dia, tak kira siapa pun pelajar dia tu, walaupun pelajar tu banyak karenah ketika dalam pengajian dia. Okey, dan di penghujung music video ni juga dipamerkan tribute lah untuk ulama-ulama dan ustaz-ustaz yang telah meninggalkan kita, seperti Ustaz Azli Rabbani, ada Ustaz Hassan Az-Zahari, Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, Tuan Guru Haji Saleh Musa, yang mana
beliau juga merupakan seorang tokoh, dia pernah, tak silap aku, dia pernah mendapat tokoh ulama pondok negeri Kedah. Kemudian ada guru, Tuan Guru Harundin, Ustaz Abu Hassan Din, dan juga ada Ustaz Ismail Kamus lah. Dan sebenarnya lagu ini juga ditujukan kepada semua para ulama yang telah meninggalkan kita. Dan bagi aku sendiri, aku rasa aku terkenangkan guru-guru aku yang telah pergi meninggalkan aku, especially cikgu yang aku cakap tu tadi, kerana banyak pencapaian aku di waktu sekolah itu banyak bersama dia lah. Okay, so music video ini juga ditutup dengan hadis daripada riwayat Abdul Majah. Jadi bermula dengan hadis dan ditutup dengan hadis. Jadi lagu ini sebenarnya kata lagu yang bersandarkan hadis sahih, yang mana kita memuliakan guru, dan kita sebagai pelajar, kita harus, kita wajib untuk hormat pada guru-guru kita. Sedangkan kadang-kadang ada beberapa guru-guru kita yang cuma mengajar sedikit saja. Mungkin dia mengajar kita satu bulan, ataupun walaupun dia mengajar kita ABC, kita perlu hormat dia. Ada tak? Okey, bagi korang sendiri, ada tak guru-guru yang korang rasa banyak memberikan jasa pada korang, dan korang sendiri macam aku tak sempat nak ucap terima kasih cikgu? Ada tak? Kalau ada, korang turunkan komen, boleh bagi tahu, cerita sikit dekat bahagian komen. Moga-moga lagu ini ada manfaat untuk korang lah. Okey, jadi sebenarnya macam aku kata tadi, pada 31 Januari 2021, iaitu beberapa hari selepas music video ini di release di YouTube, sebenarnya saudara Munif ada tuliskan dekat dalam Facebook dia kata dia minta maaf sebab buatkan ramai yang menangis, ramai yang meneteskan air mata disebabkan MV tersebut. Bagi aku sendiri, aku tak nak maafkan Abang Munif disebabkan dia telah meneteskan air mata jantan aku. Dia telah meneteskan air mata jantan aku. Tapi tak apa, tak apa Abang Munif. Itu maksudnya lagu Abang betul-betul tersemat ke dalam hati, betul-betul sampai, maksud dia sampai dia punya pengertian lirik lagu tersebut. Terima kasih atas anugerah seni ataupun naskah yang terbaru daripada saudara Munif. Dan kita doakan juga saudara Munif bersama Kepulauan Hijaz serta musyik-musyik yang lain akan terus berkarya dari masa ke semasa untuk terus merancakkan lagi industri seni tanah air dengan naskah-naskah yang berkualiti seperti ini. Okay, so kalau korang ada pengalaman ke apa nak komen tentang music video ini, boleh bagi tahu dekat bahagian komen. Dan yang belum tonton, korang boleh tonton video tersebut selepas ini. Aku akan letakkan link dia di penghujung nanti. So, tolong aku, bantu aku dengan beberapa klik, tekan button like, tekan button subscribe, tekan button share dan tekan button notification untuk bantu aku terus grow channel ini dengan jayanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.